Tawa kali kesempatan juga ini kan. Sini bagaimana progres pembangunan dan perampungan venue dan juga sirkuit nantinya. Jadi teman-teman sekalian, saya datang ke sini untuk kesekian kalinya mengecek sejauh mana teman-teman sebagai pelaksana untuk mempersiapkan penyelenggaraan F1 Powerboat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Toba tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 yang akan datang. Secara umum dari pertemuan saya dan kunjungan saya kali ini, saya melihat semua kegiatan sudah on the track dan sesuai tepat waktu dari timeline yang sudah disepakati bersama, khususnya menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan F1 Powerboat ini. Bagaimana teman-teman lihat, tempat tribun duduk, kemudian semua fasilitas saat ini sedang dalam tahap finishing. Insya Allah pada waktunya nanti, tepat tanggal 24, semua kegiatan untuk penyiapan penyelenggaraan F1 Powerboat ini bisa selesai dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penonton dan semua pihak yang akan melaksanakan kegiatan dan menonton kegiatan F1 Powerboat di Toba, Baliga ini. Selain itu juga saya mengecek sejauh mana kesiapan rencana pengamanan. Jadi